Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam beraktivitas. Kali ini saya berada di kebun belakang rumah dan saya akan memotong pisang ambon. Ini pisang ambon tanaman saya, guys. Patah, guys. Lihat daunnya yang hijau segar tinggal satu, dua hampir kering. Yang di atas juga sudah kering. Ini juga sudah kering. Pisangnya seperti ini. Tidak bisa super, guys. Hati di dalam batangnya itu sudah patah duluan, broken heart. Jadi selama ini dia pura-pura bahagia, pura-pura sehat, pura-pura hidup, padahal sebenarnya sudah mati duluan. Hatinya sudah patah duluan di dalam. Jadi pisang belum terlalu berisi, daunnya sudah habis kering, nggak sampai dor buahnya. Oke, langsung kita potong saja. Ini, guys, pisang ambon. Nggak bisa dor buahnya. Ini dia, guys, pisang ambonnya. Dan ini batangnya yang patah, coba saya potong dan coba kita kelupas. Nah, ini dia, guys. Ini batangnya, apa, hatinya ini sudah patah duluan. Jadi selama ini yang nahan untuk tetap berdiri, untuk tetap pura-pura bahagia, ininya, gedebuknya. Nah, gini kan dia berdiri kan. Tapi sebenarnya dalamnya sudah patah. Nah, semakin hari buah pisang itu semakin mengisi dan dia tidak kuat. Wah, dia tidak kuat menahan cobaan lagi. Menahan ujian hidup. Akhirnya dia patah beneran, putus harapan. Ini hatinya ini, guys. Nanti saya tunjukkan pisang ambon saya yang lainnya lagi. Daunnya sudah kering, tapi buahnya tidak bisa dor. Ini dia, guys, pisang ambon saya yang lain yang tidak bisa dor. Tapi daunnya, lihat daunnya yang segar tinggal satu, dua sama yang paling ujung daun terakhir.
sudah kering kerontang guys daunnya. Tapi saya yakin, lihat itu hatinya pasti sudah patah dan dia pura-pura bahagia padahal sudah broken heart dia guys. Ini juga kecil guys, tapi ya lumayan sedikit lah daripada yang tadi. Nggak bisa dor, padahal indukannya dulu buahnya super-super guys. Makanya saya minta yang punya, saya minta anakannya. Patahnya kelihatan sekali guys. Ini dia guys, pisang Ambon yang patah hati kemarin. Ternyata selisih satu hari bertambah condong ke bawah. Kemungkinan besok sudah menggantung pisangnya guys. Kalau hatinya yang di dalam itu sudah patah guys, maka pisang akan tetap seperti itu dan tidak akan mengisi lagi, tidak akan bertambah besar buahnya, tidak akan bisa dor buahnya, kemudian layu dan matang. Itu berlaku untuk semua pisang guys, pisang Ambon, pisang kepok, pisang susu, pisang raja bulu. Kalau sudah patah hatinya ya seperti itu guys. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Insyaallah di video-video berikutnya akan saya bahas mengenai penyakit pisang layu fusarium dan dijamin paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.